Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung siap menggelar vaksinasi untuk ibu hamil. Namun demikian, Direktur Utama RSUD AM mengingatkan agar pelaksanaan vaksinasi ibu hamil perlu kehati-hatian, terutama di bidang protokol kesehatan, karena ibu hamil memiliki resiko yang tinggi. Vaksinasi khusus bagi ibu hamil telah dicanangkan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Beleza Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Dengan pencanangan tersebut, seluruh kabupaten kota di Lampung kini mulai melaksanakan vaksinasi bagi ibu hamil. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung, Lukman Pura, mengatakan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya siap menggelar vaksinasi khusus ibu hamil. Namun demikian, Lukman menegaskan untuk pelaksanaan vaksinasi ibu hamil ini perlu kehati-hatian. Terutama masalah protokol kesehatan, sebab RSUD Abdul Muluk selain merawat pasien dari berbagai penyakit, juga melayani vaksinasi masyarakat umum. Ya mungkin paling lambat mulai besok sudah bisa kita ini kan. Tetapi memang salah satu pilihan sebagai di sini sebagaimana ketua POGI tadi ya, karena ini kelompoknya yang agak khusus. Abdul Muluk kan banyak, termasuk umum. Sedangkan ini kan selain ibu dan anak, jadi kita harus hati-hati, habis vaksin dia segera diamankan, dan lain sebagainya. Jadi itu aja pertimbangan, jadi soal pelaksanaan sebenarnya bisa di mana saja, saya mematuhi protokol tindakan penyuntikan itu. Pihaknya juga menyatakan siap membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi di Lampung. Dari Kota Bandar Lampung, Gali Prihantoro dan Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.